Halo men, balik lagi ke channel gue yang bengek ini. Ya, gue lagi bengek ini. Suaranya nggak karuan, jadi ya nggak upload-upload video ya karena kondisinya lagi sakit dan ada kesibukan lain. Oke, jadi di video ini gue mau coba upgrade lagi si laptop jadul Dell N4050. Semoga suaranya kedengaran ya. Agak serak-serak nih habis seperti yang di video sebelumnya ya. Gue udah upgrade si Dell N4050 ini dari Core i3 ke Core i5 2450M. Nah, untuk temen-temen yang mau upgrade CPU di laptop Dell N4050 ini ya, yang perlu diperhatikan adalah kode DEM untuk CPU-nya itu Sandy Bridge ya kan, dan maksimal TDP-nya 35 watt. Oke. Okay? Jadi kalau ada kan yang Core i7 berapa QM gitu, max TDP-nya 45 watt. Nah, itu bakal kasihan sih motherboard-nya di teman-teman ya. Bakal terjadi panas atau overheat gitu kan. Makanya disaranin kalau bagi untuk gua ya, gua saranin nih yang maksimal TDP-nya 35 watt aja sesuai dengan motherboard-nya. Oke. Okay? Jadi nggak ada efek apapun gitu kan, sesuai speknya. Dan ini yang udah pernah di upgrade sebelumnya ya, dari Core i3, Core i5 2450M, dan teknologinya atau litografinya 32 nanometer. Nah, ini dia temen-temen ya. Oke. Dan soketnya itu 988B RPGA ya, sekelihatan ya. Dan untuk mainboardnya nih, si Dell N4050 ini pakai PCI Express 2.0, chipsetnya Intel Sandy Bridge, dan chipsetnya itu seri 6 ya, di sini HM67. Jadi ini khusus untuk CPU prosesor Gen 2, nggak bisa ke Gen 3. Kalau chipsetnya HM series 7 ya, HM77 dan seterusnya itu bisa ke CPU Gen 3. Dan si series 7 itu dari G3 bisa pindah ke Gen 2 CPU-nya, begitu teman-teman. Oke. Okay. Jadi untuk Intel Core i5 2450M ini prosesornya clock speed-nya 2,50 GHz ya, teman-teman ya. Atau kalau turbo boost-nya aktif itu mentok-mentok ya di 2,8. Gitu teman-teman. Kalau turbo boost-nya aktif itu di 2,8 GHz gitu teman-teman. Dan sekarang gue mau ganti dari Core i5 ke Core i7. Ini dia nih barang ini. Nah, kelihatan ya? Ini dia. Karena ada yang nanya tuh di komentar sebelumnya ya, kalau bisa Dell N4050 di upgrade ke Core i7, itu Core i7-nya yang kayak gimana? Nah, yang kayak gini nih, i7-2640M. Ya, Core i7-2640M. Nah, kenapa bisa ganti ini? Ya, tadi gue lihat ya, si TDP-nya itu 35 watt, ini nih, si CPU ini. Dan litografinya 32 nanometer. Oke. Okay. Dan supportnya ke HM67 untuk chipset motherboard-nya gitu, teman-teman ya. Dan bedanya dibanding Core i5-2450 ini turbo boost teknologinya bisa sampai 3,8 GHz kalau nggak salah. Lumayan kan? Nah, sekarang mau nggak mau nih, gue bongkar dulu si Dell N4050 ini. Oke. Okay. Yuk, bongkar. Oke, okay. Nah ini persiapan bongkarnya. Jadi kalau mau bongkar laptop itu, pastikan kabel power ya, kabel adapter itu udah lepas dan baterai juga udah copot nih. Kebetulan ya lagi nggak ada baterainya. Dan pakai ini nih. Nah, Goto Zenitech screwdriver ya kan. Ini obeng elektronik ya, udah pernah dibahas di video sebelumnya. Nah, gue coba tampilin di card sini aja nih. Oke, sekarang buka yuk si Dell N4050-nya.
Ya, ini dia nih, udah kebuka nih. Ceruannya si Dell N4050 ya. Oke. Dan gue mau buka bagian prosesornya dulu. Ada angka 1 di sini. Ini 2. Dan ini 3. Oh, lupa kipas ini. Nah, kalau teman-teman belum pernah bongkar ya si laptop ya, kalian bersih-bersihin aja. Ini kayak gini pasti banyak-banyak debu ini. Ini dia prosesornya nih. Oke, kita cabut. Nah, ini Core i5-2450M. Nanti ini Core i7-2640 kalau nggak salah deh. Eh, pasangnya kayak gini aja. Nah, pastikan sudutnya ini ya, yang ada segitiga ini sudut atasnya. Oke. Lalu kunci lagi. Cukup udah gak goyang ya sampai mentok. Oke. Nah, karena ini barangnya baru datangnya sebelum pasang pasta, jadi gue mau cleaning dulu. Cleaningnya pakai apa ya? Kalau gue pakai minyak kayu putih doang sih, dikit aja nggak usah sampai luber-luber. Ya teman-teman terserah sih ya, kalau ada yang lebih bagus cairannya pakai aja ya kan. Ini udah kelihatan bersih. Lalu ini ya, ini kan tadi kan bekas kepake, ini dibersihin lagi nih biar nempel dengan pasta yang baru. Oke, okay? Di sini gue pakai pastanya ini ya, dari Jacmi. B teman-teman kalau pakai yang lebih bagus ya, yang ininya thermal conductivity-nya lebih tinggi gitu. Di sini cuma 6W garis miring F strip K. Nah, banyak yang bagus ya, ada deep cooling, ada master cooler, dan lain-lain. Rekomendasi yang lebih bagus dari ini ya. Kalau pakai ini dikit aja teman-teman, karena pernah sampai luber gitu, malah bikin ngaco, bootingnya lama banget. Jadi tipis-tipis aja. Tipis aja dan pasang lagi deh. Oke, lalu kita rakit lagi ya. Enaknya Dell N4050 ini switch on off-nya tuh ada di rangka atas gitu.
Men, sekarang gue colokin ya nih powernya nih. Karena ini kondisi lagi pakai baterai. Oke. Okay. Semoga aman-aman aja. Ih, hidup dong. Man, kita lihat dulu nih, bener gak sih? Core i7 2640M. Oke. Okay. Gak ada yang beda ya. Oh, 2620. Ya, gimana ya? Kita cek turbo boost-nya ya. Oh, kan sampai 3. Oh, 32. Gokil kan? 31, 33. Aduh, turbo boost-nya. Karena di Core i5 sebelumnya itu cuma sampai 3.0. Ini sampai 3 lebih ya, 3, kita coba ke Task Manager. Dan fan speednya berapa ya? 56 derajat ya kan. Oke, iya masih oke lah. Kan ini di posisi ditaruh di meja ya, nggak ada untuk sirkulasi udaranya kurang bagus gitu kan. Ini oke banget sini. Coba buka aplikasi ya. Tembus seberapa kira-kira? Tuh kan. 3,2 GHz untuk turbo boost teknologinya. Oke. Okay. Oke lah, naik kan. Karena di Core i7 itu sebelumnya karena di Core i5 itu sebelumnya cuma 3.0, sekarang tembus ke 3 lebih itu. Nuh, coba main itu ya. Karena di core speednya aja 2,7 GHz ya untuk basicnya. Dan turbo boost sampai ke 3,3. Ini Core i7-2620. Padahal gue ordernya itu 2640 gitu kan. Mana ya? Ya nggak beda jauh sih. Ntar dicek lagi dah. Kalau misalnya ada perbedaan di core speednya, gue komplain nih toko. Oke, karena harganya lumayan cuy, gopean. Oke, jadi itu bedanya ya teman-teman ya. Di turbo boost teknologinya bisa sampai 3,2 GHz gitu kan. Core i7-2620M. Gitu loh, jadi ya. Untuk performa main game nanti ya, gue coba bikin videonya lagi deh. Jadi biar komplit gitu, oke. Okay? Ya, kurang lebihnya begitu ya teman-teman ya. Oke, okay, gitu aja di video dari gue deh. Dan ya, semoga bermanfaat ya. Oke, ini Dell N4050 ke Core i7-2620M. Oke, see you bye.